teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan menelusuri perjalanan dari Trenggalek Kota menuju Panggul Desa Sawahan, yaitu tempat tinggalku. Jadi kita nge-review di bulan puasa, teman-teman, jalan mudik jalur Trenggalek Panggul Pacitan. Oke, kita let's go dari sini, teman-teman. Teman-teman, saya ambil video ini dari dekatnya Rumah Sakit Dr. Sudomo. Dan ini adalah hari-hari 10 terakhir di bulan suci Ramadan, yaitu bertepatan dengan waktunya para perantau untuk mudik ke kampung. Jadi teman-teman, saya kasih tunjuk pada teman-teman. Ini adalah perjalanan saya dari Kota Trenggalek menuju desa tempat tinggalku, yaitu di Desa Sawahan, Kecamatan Panggul Trenggalek. Untuk waktu ini jam 8 pagi. Kondisi jalan raya tidak terlalu ramai dan juga tidak terlalu sepi. Alhamdulillah lancar. Cuaca pun sangat mendukung, teman-teman. Tidak terlalu panas dan juga nggak turun hujan. Teman-teman bisa melihat di sisi kanan dan kiri, ini adalah jalan besarnya, teman-teman, ya. Di sebelah kiri ada pom bensin, kemudian di sebelah kanan ada persawahan. Jalan raya Trenggalek ini lumayan cukup lebar. Saya memacu motor yang saya kendarai dengan kecepatan sedang. Karena ini bulan puasa, sepanjang perjalanan saya tidak banyak berbicara, teman-teman, ya. Jadi teman-teman fokus nonton videonya saja untuk melihat sekeliling dan perjalanan saya dari Kota Trenggalek menuju Kecamatan Panggul. Oke teman-teman, semuanya selamat menonton dan selamat berpuasa. Untuk teman-teman yang lagi melakukan perjalanan mudik dari Surabaya dan lain sebagainya yang melewati jalur yang saya lewati ini, selamat bermudik. Semoga selamat sampai tujuan di rumah masing-masing. Oke, selamat menonton.